Assalamualaikum, salam sejahtera. So, tadi saya buat survey sikit untuk saya kongsikan apa-apa benda lah yang bermanfaat. Okay, pembelajaran yang bermanfaat untuk saya kongsikan. So, saya pilih lah cara untuk beli. Ha, ni basic lah, cara untuk buat pembelian. So, anda boleh buat, so anda boleh tag rakan-rakan anda yang baru nak terlibat dalam dunia pelaburan saham. Okay, yang tak tahu lagi nak buat pembelian. Okay, nak queue macam mana, nak buy macam mana. Okay, nak jual. So, saya akan kongsikan kepada anda. So ada masa lagi 5 minit sementara market nak open. So untuk pengetahuan pada pukul 2, sorry pada pukul 12.30 market kita break sekejap eh. So break sampailah pukul 2.30. Okay, so manakala pukul 2 sehingga pukul 2.20, sorry. Daripada pukul 2 tadi sampailah pukul 2.29.59 minit. Okay, kita boleh queue dah. Dan kita punya queue tu akan nampak lah tertera dekat sini ni. Okay, so sebelum pukul 2 pun boleh queue, cumanya beza dia tak nampak dekat sini. Nah, so ini lebih kurang sama macam pagi pukul 8.30. Okay, daripada 8.30 sampai 8.59, 59 second. Okay, sama juga di sebelah petang pada pukul 4.45 hingga 4.49, 59 second. Okay, ketiga-tiga waktu ni adalah waktu yang lebih kurang sama. So, kita boleh beli, kita boleh jual, kita boleh queue. Okay, dan kita punya kuantiti tu akan nampak dekat sebelah ni lah. So sebab sikit saya kongsikan kepada anda, lorat utara, minta maaf banyak eh. Okay, so saya pilih satu kaunter ni, nama kaunter ni Charimin. Charimin ni kaunter apa lah, saya ni based on technical. So ni, kadang-kadang kaunter tu saya tahu syariah, saya tak tahu benda ni buat apa, tapi dengan cerita petroleum jugalah, sorry, oil and gas juga. Okay, so based on 3 tahun chart, ini adalah daripada, saya ambil sumber daripada chart Nexus. Okay, mana chart Nexus ini adalah platform untuk saya study. Okay, yang mana dia adalah percuma. Nah, ini adalah yang percuma. So, dia punya latest update adalah pada semalam lah. Okay, ini candle yang merah ni adalah candle semalam. So, kenapa saya nak buat pembelian counter ni? Dan ini memang saya nak buat live trade. Cumanya saya bukan buat live video. Jadi, ini bukanlah satu buy call. Okay, ini hanyalah contoh. Okay, untuk anda buat pembelian di lain-lain counter lah. Cuma saya share kepada anda macam mana nak buat pembelian. Okay, sorry penat sikit. Saya terkejap-kejap ni nak naik office. Nak, punya nak cepat nak tunjuk pada pukul 2.30 punya pembelian. Okay. Based on 3 tahun, kita tengok dia downtrend lah. Okay. Tapi, baru beberapa hari ni nampak dia seakan menaik. Jadi, bila dia seakan menaik ni, dia dah pecah ataupun based on support resistance, based on technical, dia dah berjaya break beberapa resistance. Okay, apabila dia break beberapa resistance, dia dah cuba buat satu resistance baru dekat sini. Bukan cuba, dah buat 505 adalah satu resistance yang terbaru. Okay, kalau kita tengok daripada sudut volume, ini kenapa saya buat pembelian lah, mungkin agak deep sikit. Tapi yang paling penting adalah anda boleh share kepada rakan-rakan anda yang baru bagaimana nak buat pembelian nanti pada pukul 2.30 saya nak tunjuk. Okay, memandangkan pada hari yang hijau ni, volume sangat banyak dan semalam volume sikit saja. So, ada potensi untuk naik lagi lah kaunter macam ni. So, bila ada potensi untuk naik lagi, ini adalah dia punya resistance. Bila kita tengok live hari ni, dia naik tadi hingga 510. Okay, sekarang ni dah 510. Okay, harga dia dah 510. Dia dah break melebihi 505. Okay, untuk teknik pembelian menggunakan support resistance ni, senang saja. Kita boleh beli siap-siap apabila dia break. Dengan syarat kalau petang nanti dia tak berjaya close di atas 505, jual balik. Nah, itu panjang cerita lah. So, saya nak tunjuk cara pembelian dekat sini. Okay. Kita tengok. So, ada lagi beberapa minit. Ada lagi 2 minit. Seminit saya nak queue terus. Saya nak beli terus. Okay. So, katalah saya nak beli 20,000 pada harga 50. Sekarang ni yang paling tinggi orang buat pembelian 550. Katalah saya nak ambil 555. Okay, katalah lah. So, katalah saya nak beli pada harga RM20,000 contohnya, bahagi dengan 0.555. Okay, so saya akan dapat sebanyak 360 lot ataupun 36,000 unit. Okay, kita convert kepada lot, dia jadi 360 lot. Okay, so secure 360 lot. Bye. Just tekan buy je kat tepi. Kemudian 360 ni type lah. Okay, harga katakan saya ambil 555. Sebab dekat sini ada orang beli 555 juga kan. Saya tak mahu, saya nak lebih sikit pada dia. Saya nak 560 katakan. Sebab jangan risau, nanti mesh tak akan mesh pada 555 lah. Dia akan mesh pada lebih rendah daripada tu. Okay, so tekan okay saja. Dia confirm.
Sepatutnya kita kena tengok lah nilai duit tu berapa. Okay, so dekat sini saya ada beli sebanyak 360 lot, nampak? Ha, tu ada tambah 360 lot. Ini saya punya lah. Okay, so nak menentukan dia match tak match lagi beberapa second saja. 2, 3, 2, 1, okay, 2.5 dah. So insyaAllah match lah. Sebab saya beli agak tinggi harga tu dan saya, insyaAllah saya tak akan dapat pada harga 560 lah. Mungkin saya akan dapat harga lebih rendah daripada 560. Okay, so macam mana nak check adalah tengok dekat order status. Okay. So saya dapat 36,000 lot. So kita tengok mesh dalam berapa. Okay, kalau kita tengok RM19,080. Okay, so kita bahagi tu RM19,080 bahagi dengan 360. Okay, so dapat ada 50 sen sebenarnya. Okay, so bukanlah 56 sen tapi saya dapat pada harga 53 sen. Okay, walaupun walaupun saya beli tadi order pada harga 560, sebenarnya saya match pada harga 530. Sekali lagi ya. Okay, saya cuba kira kepada anda. 36,000 lot. Okay, 36,000 unit, sorry. Bahagi dengan terbalik. 19,000 nilai duit dulu lah. 19,080. Okey, bahagi dengan 36,000 unit. So dapatlah satu unit adalah 53 sen. So saya membeli okey pada satu unit sebanyak 53 sen. Okey. So nak cerita kat sini lah. Walaupun saya queue tadi pada hari kita order status CQ 560. Sepatutnya kalau 560 kali dengan 36,000, tengok nilai dia dah. 36,000 unit. Okey, kali dengan 0.53. Okey, sepatutnya baik. Ni yang saya dapat. Saya dapat pada harga 53 sen. Dia pening sikit sebab dia tengok harga net tu dia kalut nak jai, biasalah. Okey, so macam ni. Sekali lagi saya tunjuk kepada anda, saya beli sebanyak 36,000 lot, 36,000 unit lah, dia pening sikit. Okey, sepatutnya saya beli pada harga 0.360 tadi. Okey, sepatutnya saya kena bayar mak ai, kenapa jadi macam ni? sorry. Okey. Bukan 20,000 lah, bukan 20,000, 36, 2,000, 12,900, 36,000, 36, sorry, 56. So biasalah, cuak sikit nak buat live trade ni. Okay, minta maaf, sekali lagi saya tunjuk kepada anda. Okay, 36,000 lot, 36,000 unit didarab dengan 0.560. Okay, sepatutnya kalau kita tengok tadi, secure pada harga 56 sen, bermakna saya perlu membayar sebanyak RM20,160 lah. Tetapi dekat sini, yang mana saya tunjukkan kepada anda, saya match pada harga 530. Jadi pada harga 530, saya hanya membayar untuk 36,000 unit pada harga RM19,080, iaitu bersamaan dengan satu unit 53 sen, bukan 56 sen. Okey, so jelas dekat situ, minta maaf ada kekeliruan sedikit. So, bila kita dah dapat lot ni contohnya, okay, contoh saya dah dapat buat pembelian pada harga 530 dan sekarang ni dia turun 525, kadang-kadang dia naik 530. Itu adalah satu perkara biasa lah. Adalah satu perkara biasa selepas kita buat pembelian, naik turun tu biasa lah. Tak semestinya lepas-lepas kita beli tu naik tu. Sukalah beli naik tu. Syok panggil satu kampung buat pembelian, bakat-bakat jual tanah, jual traktor, jual mesin padi, kita beli saham. Tapi ini lebih pada mana trading plan kita. So, cara pemilihan counter itu sangat penting. Okey, kemudian apabila selepas buat pembelian, dekat mana kita nak perlu jual, sama ada jual untuk dapatkan profit. Okey, sama ada jual untuk profit. Jual sama ada dia turun balik di paras support. Kalau di dalam technical analysis, kita membaca kaedah di mana dia akan turun sehingga ke paras support, kemudian kita buat penjualan. Contohnya lah, kalau kita tengok balik, support of course lah, dia pernah buat support pada semalam, iaitu pada 4.5. So kalau saya beli tadi pada harga 5.630, okay, so saya menanggung risiko sebanyak 17% ke 18% untuk rugi. Sebab kalau diturun di low 4.35, saya kena buat cut loss. Tapi hari ni tuan-tuan, apa yang bezanya adalah bezanya adalah
case, hari ni dia tak berjaya close di atas 5505. Okay, katalah dia close hari ni 0.50 ke 0.495, rasa saya kena jual lah. So risk adalah sebanyak, rendah lah sikit daripada 11% tadi. Nah, so dia risk dia hanyalah lebih kurang 6-7% macam tu. Okay, so bila anda dah buat pembelian, okay, oh naiklah, cik naiklah, seronok pula tengok. Okay, so bila dah buat pembelian, okay, so kalau ikutkan saya beli tadi pada harga 360, iaitu 30, saya ada 36,000 lot. Katalah saya nak jual sekarang ni, okay, sorry, 36,000 unit. Minta maaf, keliru sikit lah, lot dengan unit. Okay, 36,000 unit ni katalah saya nak jual. Okay, saya jual 545, so kita kali tengok 545. Okay, kali 0.545, okay, 19,620. Kos saya beli tadi 19,080. Tolaklah 19,080. So adalah untung RM540. Tolak brokerage fee apa sikit, jadilah. Ha lah. So last trade pun dapat agak duit sikit. Sekejap saya nak cuba jual. Saya tunjuk kepada anda macam mana nak buat penjualan lah. Kalau saya jual, okay, ini teknik nak jual. Kalau anda boleh jual pada harga best buy. Kerana best buy ini adalah harga yang orang nak beli. Dalam saham ni kita bukan beli dekat company Carimin ni. Ini apa Carimin counter ni. Saya sebut betul tak betul. Minta maaf banyak-banyak lah. So kalau kita nak beli dekat company, kita beli dekat orang yang sedang pegang counter. Orang yang ada pegangan dalam saham ni. Kita nak jual, kita kena jual dekat orang yang nak beli. So sekarang ni orang yang nak beli adalah pada harga. Dia cepat sikit lah. Nah. Okay, pada harga 0.545 dia ubah-ubah macam tu. Biasalah. Nah. So sekarang ni kalau nak jual, jual lah pada harga 540. So cepat tak pergerakan? So cepat lah kan. Okay, tapi saya tak mahu jual pada harga 540. Saya cuba nak queue pada harga lain. Ni special lah nak tunjuk. Okay, kalau dapat dapat, tak dapat pada muka saya. Nah, sekejap kita tengok, sekejap kita tunggu sekejap lagi beberapa minit kita tengok. Dia tengok tapi dululah. Okay, so saya cuba nak jual pada harga 550. Okay, so apa saya buat adalah sell sahaja dekat sini. Okay, sell. Okay, sell dia warna merah lah. Tak ada beli. So saya ada 360 lot. Okay, saya nak jual pada harga 550. Okay, saya nak jual pada harga 550. Bermakna saya akan queue dekat belakang ni lah. Belakang 5,000 ni. So jadilah 7,000. So 7,000 dah dah. 5,656. Tapi saya tak mahu lah. Jat lah. Saya kena tengok juga sebab banyak sangat. Okay, sebab banyak sangat 550 ni. Nampak tak sampai 5,000 lot. So saya nak kena duduk kat belakang tu 5,000 lot. Okay lah, saya cuba orang dekat lah. Okay. Sepatutnya kalau saya tekan sell tadi dapat dah lah. Sebab dah habis dah orang beli. So saya cuba nak jual pada harga yang lebih tinggi. Saya cuba nak jual pada harga lebih tinggi. Kalau saya jual pada 555, of course akan ada orang ambil lah sebab dah ada kat sini. So saya cuba jual pada harga 555 je lah. Tengok juga ni lebih kurang. 560 contohnya saya jual pada harga. Saya cuba lah nah. Saya cuba jual pada harga 560. Okay. Bila saya jual pada 560, saya tekan okay saja. Nanti dia akan jadi dekat sini. 560 nampak? Tak ada nak tunjuk ni. Tambah 360 lot. Okay. Jadi saya punya sekarang ni dekat lah 2,000 ni lah. So nanti kalau ada orang beli, dia tak ada lah cerita dia. Tak ada sebab dia dah turun balik. Dia terlalu cepat pergerakan dia. Saya pun silap juga bawa konten yang terlalu aktif kepada anda. So saya pula. Tapi at least belajar sesuatu lah. Nah. Sebenarnya saya tak lagi lah. Tak lagi sebab sekarang ni harga adalah 555. Saya cuba jual pada harga 5. Ini memainkan peranan yang sangat penting. Sebab bila kita rasa macam tak boleh pergi je harga ni kan. So cepat-cepat cancel balik order tu. Jual je pada harga berapa yang nak jual. Tapi saya tunggu dululah. So video lah yang akan jadi panjang. Okay, so insyaAllah sekejap lagi kalau habis 555 ni orang beli, maka orang akan start beli 560. Nanti maka akan apa ni, match lah yang harga yang saya cuba tawarkan untuk orang beli tadi pada harga 560. So kalau ikutkan sekarang ni belum lagi match. Okay, jadi kita tunggu sekejap lagi lah. Beberapa minit kita cuba. Boleh minum okay, insyaAllah match. Sebab apa? 560 ni. So kita bila tengok balik, all match dekat situ. Nampak gaya macam saya beli pada harga 560 dan saya jual pada harga 560. Sebenarnya tuan-tuan tak lah. Saya buktikan kepada anda. Yang ni kita tengok double click dekat sini. Cost saya beli tadi sebenarnya adalah
kos saya beli tadi adalah 19. So kita boleh buat pengiraan dekat sini. Okey, 19,080. Kemudian kita tolak dengan harga yang kita jual tadi. Harga yang saya jual adalah pada 19,080. Ini yang saya jual 20,160. Okey, so kita tolak dengan 20,160. Maka saya dapatlah sikit duit minum petang ni, iaitu sebanyak RM1,080. Ha, tengok. Tapi tak tolak brokerage fee lagi lah. So saya nak terlalu detail cerita about brokerage fee ni. Kalau ikutkan lebih kurang lah saya akan kena brokerage fee beli dan jual pada hari ni sekitar dalam RM30 macam tu lah. So katalah RM80. So saya tolak lah RM80. Alhamdulillah, saya ikhlas kepada anda untuk saya kongsikan kepada anda macam mana nak buat pembelian dan penjualan. Allah bagi rezeki RM1,000. So jadi bersyukur lah. Okay, so bagi saya, saya rasa saya tak expect pun untung-untung. Saya cuma nak kongsikan kepada yang bertanya tadi macam mana cara nak buat pembelian. Okay, so saya dah tunjuk kepada anda bagaimana cara buat pembelian. Amboi, bukan naik, bukan main banyak lagi dia naik lepas kita jual. Normal tuan-tuan. Nah, selepas kita buat pembelian, selepas kita buat penjualan, dia naik lagi, itu adalah satu perkara biasa lah. Nah, so saya dah jual dan saya tunjuk, saya beli kepada anda. Okay, dan saya dah tunjuk kepada anda saya buat penjualan. Alhamdulillah, okay, untung RM1,000. So bolehlah siapa nak join saya pergi lepak-lepak minum teh ais. So bagi saya, kalau selepas saya jual, kaunter tu naik lagi katakanlah. Jual dia tak close di bawah di hanya tunjuk kepada tuan pembelian. Okey, macam mana nak buat pembelian, queue buy dan juga buat penjualan. So saya menganggap bahawa selebihnya tu adalah rezeki orang lain. Ha, so kita kena buat lebih kurang macam tu lah. Jangan rasa tepuk dahi pula naik balik kan. Tapi tak apa, normal. Ha, itu adalah satu perkara yang kerap bila lepas kita buat penjualannya dia naik lagi. Ha, tu adalah satu perkara biasa. So, benar-benar macam tu. Okay, semoga apa yang saya kongsikan kepada anda ini bermanfaat. Okay, share kepada rakan-rakan anda, terutamanya yang apa ni, yang baru nak dalam dunia pelaburan saham, yang tak apa, tak reti lagi nak buat pembelian, tak tahu cara nak beli, macam mana nak jual, macam mana, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.